Alhamdulillah sangat terima kasih sekali atas kepercayaan kepada Bapak dengan dibukanya sesi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan maksud tujuan saya buka sesi ini pada dasarnya ingin bangun satu karakter di dalam usia dini kita, usia dini anak-anak ini, seenggaknya ada nilai positif di dalam usia ini bermainnya tentang komunikasi sama teman. Pada intinya saya di sini seperti sop ini ada sedikit istilahnya kedepannya tidak akan sistem keluarga dan komunikasikan kalau misalnya ada sesuatu apa yang harus dimasukkan kita diberikan dengan suatu rahmi Pak. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Akhirman pemilik fan shop yang telah mampu mendirikan sekolah sepak bola. Buat para orang tua juga selamat, anak-anaknya punya ada keinginan bermain sepak bola karena bagaimanapun sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling diminati, paling dikenali. Bagi kami Bukan versi tentu dengan hadirnya Fanshop sangat berterima kasih karena merupakan salah satu jenjang yang nantinya mudah-mudahan bisa ke tingkat yang lebih atas lagi. Anak-anak mau jadi pemain Persib? Mau! Anak-anak juga di sekolahnya mau terus jadi insinyur? Mau! Mau! Jadi main bolanya mesti rajin, sekolahnya tetap mesti rajin, membacanya juga mesti rajin. Jadi pemain bola juga harus pinter, pinter sekolah, pinter main bola. Jadi kalau kita Pak di sifat ini terutama untuk orang tua bahwa latihan main bola itu sebenarnya hanya sebuah media. Media mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan berguna. Set, string, selamat.